rasanya seger mas, enak. Mantap. Itu, mantap. Itu porsi itu ada apa aja sih pak? Ada sayur giong, botok yuyu, sama gimbal teri. Kenapa kok memilih nasi jagung seperti itu sih pak? Karena nasi jagung sekarang kan langka. Memang kalau dari kecil itu kita banyak apa tidak terbiasa makan jagung, nasi jagung, tapi sekarang kayaknya istimewa nasi jagung itu. Jadi bisa mengingat masa kecil. Mengingat masa kecil, masa kecil kita kan sebagai apa anak petani, anak apa sehingga ini kok anak wong angon mas, kulino mas kok jagung. Kuliner ini sulit dijumpai atau gimana sih pak? Adanya di sini atau gimana? Kalau biasanya di sini itu yang ada ya memang di daerah sini aja itu. Agak susah dicari. Mak hari-hari biasa mas sampai 50 porsi gitu, 70 porsi pas hari Sabtu sama Minggu liburan itu alhamdulillah ya kan 100 porsi. Pelanggannya dari mana aja biasanya bu? Ya dari daerah sini terus sampai luar kota dari Semarang itu ada yang kesini. Mereka datang kesini karena apa sih bu? Karena ingin makan itu nasi jagung sama botok yuyu itu. Botok yuyu kan baik kalau buat penyakit gula. Terus itu baik. Karena emang jarang ada menu seperti itu atau bagaimana di kota-kota di sini sih? Ya memang jarang. Pertama itu saya. Terus ada yang bikin tapi udah enggak bikin lagi. Pokoknya aku yang masih terus tuh menu terus. Sejak kapan bu? Menu itu udah 7 tahun lebih. Kalau buka warungnya ini sudah? Buka warungnya itu udah 15 tahun. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.